ambulan cengnya. Ceng, ceng, ceng. Makasih ya. Dan bahan yang kalian butuhkan di sini ada lemfok. Lemfok ini bisa dibeli di mana aja, di toko terdekat atau di toko bangunan. Oh yeah. Menyukai sabun gift. Sabun merek apa aja? Ada bedak, aku pakai merek Johnson. Kalian juga boleh pakai merek apa aja ya. Terus ketiga, aku punya baby oil. Keempat, aku punya gom. Gom juga bisa beli di mana aja. Ada pewarna. Dan ada pewarna juga. Aku ketinggalan, guys. Punya warna kuning tua. Terus aku punya sendok kecil. Bukan sebelumnya, guys. Ini aku punya airnya. Aku nggak punya gelasnya aku ini. Terus yang bahan-bahan kalian ada mangkok dan sendok, ya. Aku punya sendok kecil, mangkok kecil. Oke, langsung aja ya. Guys, guys. 3, 2. Oke, guys. Pertama yang kalian tuang. Oh, aduh. Aduh. Aku pakai sendok kakak ya. Taruh itu yang kalian nggak bisa guys, nggak nyampe gitu keras. Nah guys, aku minta bantuan orang tua. Nah guys, tunggu dulu, ada sedikit stopan dulu guys. Nah, maaf ya guys, kalian komen di bawah kalian kalau buat selem itu gimana, bahan-bahannya apa aja. Terus tunggu dulu guys. Dan aku masa aku sendirian guys. Tunggu ya guys. Sorry. Oh, ya guys, aku baru bisa buka lemfoknya dulu karena tadi susah banget guys. Tadi kita langsung. Maaf ya guys, ada ada. Oh no. Lemnya putih banget guys. Dari penyajian dulu ini sebenarnya kita kasih saya tengah sih ada setengah. Lalu guys masih kental banget guys. Botol tol. Pelan-pelan nih guys. Soalnya penyajiannya kecil banget guys. Udah kan? Belum. Belum ya guys. Belum sabar. Ini itu biar kayak di orang-orang gitu. Tiga takar ya guys, aku gunainnya. Ini udah tiga takar. Sekarang punya aku guys, punya aku masih kosong. Sekarang kita aduk-aduk dulu ya guys. Yang diaduk ya guys. Tapi yang diaduk dulu. Mari kata aku dulu ya guys. Apakah diaduk? Belum. Tunggu ya guys. Tiga kali doang guys. Tiga kali doang. Ya guys, ini kita tuk lagi guys. Bau banget guys slime-nya. Slime-nya kayak bau bangke. Oh no. Bangke guys. Kedua jangan diaduk ya guys. Terus sih kalau mau diaduk. Huh? Aku aduk dulu aja kan guys. Aku juga guys. Kasih lihat dong ke teman-teman. Guys, dimasukin. Oke guys, habis itu langkah berikutnya. Ini lebih baik aku singkirin dulu guys daripada nanti senggol. Ya, guys, jatuh. Kedua, aku tuangin air sedikit. Aku dulu. Masih sedikit aja, guys. Buat mencairin dong. Oh no. Maaf guys lama, soalnya susah guys semuanya, takut kebanyakan ragu-ragu. Soalnya mangkuk saya kecil gitu. Oke guys, habis setelah kasih air kita aduk guys. Aduk sampai merata ya. Sampai merata ya.
sampai jadi cair. Maaf ya kalau videonya itu kelamaan, jadinya agak lama gitu. Kan bikin selem doang ya guys. Enggak, soalnya kita lagi bikin video jadinya agak lama-lama gitu. Maaf guys ada suara kayak gitu, soalnya tapi aku lagi ngedit video. Ya kita yang tadi jangan lupa nonton ya, di share dulu sebelum nonton, di share lebih baik. Aku yang ngeliatin di subscribe juga, ditonton biar banyak penontonnya. Aku mau ditaruh di bawah aja ya guys. Ini guys kita aduk sampai udah mencair seperti ini guys. Cair kan guys? Liatin dong, liatin. Dijaya belum gitu. Tunggu ya guys. Aku sini aku aduk. Guys, kalian komen guys kan siapa yang jadi duluan guys. Sabar guys, kan harus sabar. Aku mau keluar guys dari sini. Oke guys, ini selain kita berdua sudah jadi. Ayo kita keluarin. Tapi sebelum itu kita kasih baby oil dulu di sininya biar gak hangit, soalnya selain itu kadang-kadang kalau di lantai itu atau di mana itu pasti lengket. Biarin ya guys, ini tuh karpet biar nanti juga kering guys. Yay. Wah, iya guys. Slow and sloppy banget. Tuh, sloppy banget. Jadi guys. Oke guys, bagi yang kalian belum tahu cara main slime itu gimana. Cara main slime itu pertama digini-giniin. Kedua digini-giniin. Wow, tuh guys, slime aku. Cantik kan? Aku warnanya kuning. Kalian kalau punya solem itu, kalian jangan naruh sembarangan. Kalian kalau punya solem harus naruhnya di tempat yang ada tutupnya. Soalnya kalau nggak ada tutupnya itu bakalan jadi keras atau nggak bunyi kayak gini. Tuh, ya udah guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya pencet tombol loncengnya. Ceng ceng ceng.